Banyak yang tanyakan saya, manakah papan yang paling sesuai untuk awak? Biarlah Abang Tanis tunjuk you, manakah papan yang paling sesuai untuk awak? Nombor 1, papan tripod. Tripodnya, you boleh tarik. Tengok dari tepi dia. Dia pakai wood chips. Dia kasih glue, compress, jadikan papan ni. Tetapi, papan tripod ni, dia tak boleh tahan lama. Dia terpulang macam mana you pakai dapur tu. Kalau you selalu tutup pintu kuat ataupun you selalu tak jaga kabinet dia, dia senang rosak. Brother, what's that? Nombor 2, papan ni upgrade version of tripod. Tripod yang lagi kuat, boleh tengok tepi. Apa yang kuat dia? Ini tripod waterproof. Maksudnya, you rendam air selama 1 hari, 2 hari, dia masih okey. Tetapi tripod ni, dia masih sama. Dia tak boleh tahan lama. Dia masih ada kelemahan dia. Ini pula papan nombor 3. Ini kita panggilkan OSB board. Dia pakaikan wood frame. Dia kompreskan jadi papan ni. So, papan ni lagi kuat daripada tripod dan biasa digunakan untuk dapur dan wardrobe juga. Tapi, pastilah lagi mahal sikit. Dia pun lagi berat. Last sekali, inilah plywood. Plywood ni yang saya tunjuk adalah upgraded version plywood. Inilah plywood juga yang waterproof. Bukannya cakap plywood biasa itu tak waterproof. Plywood biasa tu kalau you rendam air selama beberapa jam, start 1 hari, you lepas keringkan, dia masih boleh pakai. Tetapi yang upgraded version ni, plywood, you boleh rendamkan 1 minggu pun tak ada masalah. Dan plywood, apa yang bagus untuk dia, kita boleh buat mana-mana bentuk yang kita nak buat untuk dapur, wardrobe, wall panel, TV cabinet dan lain-lain. Tetapi, dia ada mana-mana papan yang paling best dari segi Abang Tanis. Yang pentingnya, mana satu yang paling sesuai untuk korang dari segi kegunaan dan budget. Sekian. Jumpa lagi.